Halo guys, selamat pagi menjelang siang. Udah siang ya. Ini udah sekitar jam 11-an. Nah, kali ini aku ada di daerah Kebayoran. Jadi hari ini tuh aku ada job foto. Jadi aku di booking untuk dua acara, itu acara lamaran dan acaranya nikahnya. Nah, hari ini tuh tanggal 5 Desember. Jadi hari ini tuh ada lamarannya. Tepatnya tuh untuk alamat di dekat stasiun kereta Kebayoran Lama. Jadi nggak lama lagi sih, habis zuhur tuh acaranya dimulai, acara lamaran. Nah, sedangkan acara pernikahannya nanti tanggal 10 Januari di sini juga guys. Jadi hari ini aku job fotonya untuk fotoin acara lamaran tersebut. Jadi ikutin ya kontenku, nonton terus, jangan lupa subscribe. Jadi acaranya bertempat di kediamannya tempat calon mempelai wanita. Halo Mbak. Ini ada rekornya. Dia coba belum dimulai sementara ini sih. Dulu saya pernah moto di sini guys, tapi udah lama sekali, ada kali 4-5 tahun yang lalu ya, 4 tahun yang lalu aku lupa ya. Tadi udah lihat sekitarnya, aku lagi menunggu untuk dimulai acara. Ini sampingku nih, jadi dulu aku pernah motoin saat dia nikah. Ini namanya Tony. Ini hasil. Udah dua. Nah, dulu tadi aku sempat ngasih unjuk musola Al-Akhyar. Dulu pernah motor di situ. Kalau salah itu dulu nama pengantinnya Yolanda kalau salah. Udah lama juga sih, udah lama. Jadi acara lamarannya berlangsung di hari Sabtu, 5 Desember. Ini depan namanya jalan apa ya? Stasiun. Jalan Stasiun Kebayoran Lama depan ini. Jadi kalau kalian misalnya gampang sih, apa patokannya jelas sih stasiun kereta Kebayoran Lama. Singkatku sih aku udah 3 kali ya motor di daerah sini. Singkatku. Nah, paling tadi Tony itu aku motonya di rumahnya di daerah Pondok Aren, Gang Madu. Oke guys, masih berapa lama lagi sih? Sejam lagi ya? Sejam lagi. Ya, tunggu ya. Nah ini guys sudah mulai guys ya. Kameraku lagi merekam. Lancar dari awal hingga akhir. Al-Fatihah haji terkabul wa tahmadi kuli surah mahmud wa barakan minal lagwi wal hudud wa ilahan abdi rasul Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bisirul asra wa fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, acara lamarannya udah selesai sih ya. Kurang lebih sekitar 2 jam kurang. 2 jam kurang. Ya halo, jadi acara lamarannya tadi udah selesai. Tapi 1 jam lebih lah. 1 jam lebih acara lamaran. Diterima, lamaran diterima oleh pihak pihak wanitanya. Penyerahan cincin sama mau belanja. Dan gak banyak sih tadi aku capture. Tapi
tapi nanti aku akan buat videonya nih. Habis ini. Dan aku juga habis selesai makan. Ini nunggu semua selesai makan, ada foto-foto lagi buat video. Nah, di samping pun ada ini ada keluarga Pak Ibu dan pihak laki-laki. Guys, halo. Di tadi aku jam motor aku udah selesai ya. Karena aku buru-buru tadi aku nggak sempat nge-capture video. Jadi aku capture-nya di sini, aku ada di Emporium Fluid. Jadi acara marahnya udah selesai. Tadi selesai sekitar jam 4-an lah aku balik. Jadi nanti jobnya itu nggak dibikin album, karena nanti dibikin album yang pas pernikahannya. Aku hanya edit videonya doang. Dan nanti mungkin Sasa atau Raba aku kasih filenya. Jadi ini masih hari yang sama ya. Ya, jadi hari ini aku mau ketemu orang di Emporium. Sebenarnya tadi jobnya sih menyenangkan, cuman ada yang bikin kesel sih. Jadi pas pulang tuh ternyata ada yang ngisengin motorku. Jadi knalpot motorku tuh sebetulnya bagus. Bagus, dan menurutku bagus banget. Dan ada yang ngotak-ngatik. Jadi aku pas bos aja pas perjalanan mau ke sini. Pas habis desainnya juga aku udah agak perasaannya sih motorku kurang berasa ya tarikannya. Ya gitu guys. Jadi ada aja yang ngeseng ya. Oke. Sekiannya untuk konten Jep Wedding 5 Desember. Besok aku jep lagi. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa subscribe.